namanya? Ya. Fedi, aduh, satu, saya ikut lari-lari, Andro. Ini waktunya olahraga. Kalau hari Minggu paling enak di sini, Ben. Oh iya. Lari. Tapi kalau kita bukan berlarian, enak siaran ya, Ben. Lumayan ya. Sekalian lah lari-lari sambil. Ya, akhirnya sampai juga. Saya tadi sempat lari-lari dulu, pemirsa ya. Menggunakan sepatu tinggi seperti ini bisa, Ben? Oh, bisa, karena ada talinya ya. Jadi sudah terlatih, Ben. Betul, iya, betul. Sudah, pada pagi hari ini Jakarta didukung oleh cuaca yang cerah. Cerah sepertinya. Dan sepanjang hari. Kita berharap seperti Jakarta, itu ya. Berharap tidak ada lagi yang namanya banjir. Iya, tentunya. Dan pagi hari ini kita seperti biasa, seperti kemarin, kita akan menginformasikan beberapa berita-berita aktual ya sepanjang seminggu ini. Dan nanti juga kita akan membahas tentang apa, Bro? Yang pertama soal ini, Raffi Ahmad yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan nanti kita akan mendatangkan Kepala Humas dari Badan Narkotika Nasional, Bapak Sumirat, serta mantan artis. Kalau kita menaruh kapasitasnya pada pagi hari ini sebagai Poltak. Sebagai artis, aja. Begitu. Bang Poltak, Bang Poltak tahu ya siapa ya. Oke, kita lanjutkan nanti ya. Saya Fena Anastasia dan Andromeda Mercury. Kita buka dulu. Ya, apa kabar Indonesia? Pegang. Tarik nafas, Ben. Bahtera Partai Keadilan Sejahtera sedang diterpa ombak kencang. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan penangkapan Lutfi Hasan Ishak, Lutfi digiring ke kantor KPK terkait dugaan suap impor daging sapi. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi PKS, terlebih setahun lagi pesta demokrasi terakbar digelar. Iklim politik tahun 2013 mulai bergejolak. Berbagai isu dan wacana politik mulai dipertontonkan. Pasca pengunduran diri Lutfi Hasan Ishak, PKS mendaulat Anies Mata sebagai presiden PKS yang baru. PKS berharap terpilihnya Anies Mata dapat menggerakkan roda partai. Namun ada yang menarik dari prahara PKS. Sebuah ungkapan konspirasi besar tersaji ketika pidato perdana presiden baru PKS. Saya tidak ingin antum semua memahami di sini bahwa kita semuanya adalah ingin melawan gerakan pemberantasan korupsi. Sama sekali tidak. Itu adalah agenda kita semuanya, agenda Islam dan juga agenda nasional. Tetapi yang akan kita lawan itu adalah penggunaan otoritas dalam proses pemberantasan korupsi itu yang bersifat tiran. Ya, terkait hal ini memang kemarin PKS juga sempat mengatakan adanya dugaan konspirasi begitu ya, Andro ya. Tapi terkait hal ini KPK juga menanggapi bahwa penangkapan terhadap Pak Lutfi Hasan berdasarkan informasi dari masyarakat yang cukup akurat. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa penangkapan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak telah melalui proses hukum yang sesuai dengan undang-undang. Terkait dengan komentar KPK tebang pilih terhadap penanganan tersangka koruptor, juru bicara Johan Budi mengatakan jika itu sepenuhnya wewenang penyidik yang telah diatur oleh undang-undang. Operasi tangkap tangan, sehingga ada kekhawatiran kita, ada pergerakan-pergerakan yang kemungkinan bisa mengganggu jalannya proses penyidikan. Karena waktu itu sebenarnya ketika ada proses penangkapan Selasa malam itu, kita memperoleh informasi yang cukup banyak ya, ini ada pergerakan-pergerakan yang bisa mengganggu jalannya proses penyidikan ini. Karena itu kita lakukan pemanggilan dan kemudian berujung pada penahanan. Sebelumnya KPK menyatakan bahwa kasus dugaan suap impor daging sapi ini bermula dari laporan masyarakat yang akurat. KPK juga menemukan bukti-bukti bahwa Lutfi Hasan Ishak terlibat. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menganggap kasus yang sedang dihadapi mantan Presiden PKS Lutfi Hasan diskriminatif, di mana ketika mekanisme proses penangkapan Lutfi Hasan
terjadi suatu perbedaan antara kasus-kasus sebelumnya. Kita lihat bersama kabar yang berikut ini. Pak Anies Mata juga sudah menjelaskan sesungguhnya. Beliau tidak bermaksud untuk menyasar, menuduh orang per orang, lembaga per lembaga. Tapi ini suatu kondisi yang orang sering mengatakan seperti, mohon maaf, buang angin itu. Terasa ada baunya, tetapi untuk melihat dan menunjuk materinya kayak apa, semua orang sulit dan pasti tidak bisa dilakukan itu. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah kondisi psikologis yang dirasakan oleh Pak Anies Mata dan para kader. Kenapa ada kondisi-kondisi yang kemudian bisa terasa kok sepertinya keadilan tidak hadir sepenuhnya. Mengapa ada yang dinyatakan sebagai tersangka, ada yang langsung diambil, ada yang tidak diambil, ada yang disurati, ada perlakuan yang berbeda-beda. Oke, Feni. Koran ramai banget, Feni, hari ini masih membicarakan soal Partai Keadilan Sejahtera. Ya, kebanyakan ini membicarakan mengenai PKS, kemudian penangkapan Pak Lutfi masih seputar itu ya, dan ada juga sih memang yang menyoroti. Coba ya, saya angkat ya. Indopos, ini selalu ada karikatur yang bisa dikatakan nyeleneh, Kementerian Sapi, Perah Parpol. Wah, Kementerian Sapi, ini. Perah Parpol. Anda bisa lihat, Sapi, LHI. Sudah dikarikaturkan seperti ini ya. Mentan. Oh, ini siapa nih? Yang tengah siapa? Atau jangan-jangan perempuan yang itu ya, Ben? Sepertinya ya, maksudnya itu. Juga menyoroti mengenai Raffi ya. Raffi yang masuk rutan BNN dan sementara 6 lainnya ke Lido. Begitu. Lido Sukabumi. Sementara kalau berita kota ini, Andro mengangkat ini, PKS beri sinyal keluar dari kabinet. Wow, benar tidak ini ya? Nah, dan ini memang rencana KPK untuk memanggil Menteri Pertanian kabarnya pekan depan terkait dengan komunikasi terakhir antara Suswono dan juga Lutfi Hasan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Iya, betul sekali ya. Dan Andro, ada kabar ini ya? Ketika pemirsa masih ingat, dalam penangkapan kan ada 4 tersangka. Ada satu perempuan, Maharani, yang kabarnya juga terlibat dalam apa ya, komunikasi antara Ahmad Fatonah dan juga Maharani. Oh, dia dikabarkan terlibat juga ya. Dia digerebek di dalam hotel, tapi nanti kita akan memunculkan kabarnya. Kabar mengenai yang tadi Andro informasikan ya, mengenai Maharani begitu, yang diduga terlibat dalam percakapan itu ya, Andro ya. Nah, ini penangkapan 3 tersangka dalam kasus impor daging sapi di sebuah hotel di Jakarta menyeret nama seorang mahasiswi Maharani tadi ya. Lurah Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur mengakui bahwa mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta tersebut memang benar warganya. Rumah Maharani di Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur ini sejak beberapa hari terakhir terlihat sepi. Tidak terlihat penghuni rumah maupun aktivitas di dalam rumah. Di rumah inilah Maharani, ibu dan seorang kakak perempuannya tinggal dalam 10 tahun terakhir. Lurah Batu Ampar, Saruhi, mengaku Maharani memang tercatat sebagai warganya. Kepada Lurah Batu Ampar inilah, Rani dan keluarganya sempat menceritakan kronologis pertemuan Maharani dengan tersangka AF. Dia kenal dengan Ahmad Fatonah itu di Senayan City. Kemudian ya mungkin terjadi deal-deal atau kesepakatan, mereka katanya mau dinner di Hotel Le Meridian. Nah, menurut si Rani tadi bahwa dia ditangkap oleh KPK tatkala berada di kafe Le Meridian tersebut. Maharani dengan Fatonah itu adalah baru dikenal di Senayan City tadi. Mereka, Maharani itu dengan temannya sedang makan, kemudian ada pelayan menyodorkan kartu tanda apa? Kartu nama ya, tanda pengenal, yang katanya supaya Maharani menghubungi orang tersebut. Dalam kartu tanda keluarga, mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta ini tinggal di RT 10 RW 03 nomor 46, berbeda dengan alamat rumah yang saat ini ditempatinya. Menurut Lurah Batu Ampar, kini Maharani tinggal di rumah dinas SD Negeri 12 Batu Ampar, tempat sang ibu mengajar. Dari Jakarta, Nurman Solihin, TV One mengabarkan. Itu terkait dengan kasus, dugaan kasus suap impor daging sapi begitu ya. Ini ada hubungannya juga dengan daging sapi memang. Di mana? Nah, di Jombang, Jawa Timur, saat ini pedagang daging sapi
tengah kesulitan mendapatkan daging sapi seperti Andrew, karena mereka akhirnya meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan impor daging sapi. Jika tidak ada barang begitu ya Andrew, kan harga jadi tinggi ya Andrew, itu yang kemudian sekarang dialami oleh mereka. Permintaan banyak tapi... Iya, pedagang mengaku mulai kesulitan saat ini mendapatkan hewan sapi yang hidup. Jikapun ada, harganya sangat tinggi. Pedagang daging sapi di Pasar Mojo Agung Jombang, Jawa Timur mulai khawatir dengan terus naiknya harga daging sapi hingga mencapai Rp80.000 per kilo dari sebelumnya hanya Rp65.000 per kilogram. Hal ini membuat para pedagang daging sapi sepi pembeli. Para pedagang meminta pemerintah agar segera mendatangkan daging sapi impor untuk menekan tingginya harga daging sapi di pasar. Mahal mana daging impornya lokal atau tidak? Lebih mahal lokal. Kalau sekarang lebih baik ada impor atau tidak? Kalau saya lebih baik ada impor. Kenapa? Ya murah, banyak, banyak yang dijual banyak. Tidak terbatas seperti lokal. Harga bisa turun. Iya, harga bisa turun. Terutama harga bisa turun. Tingginya harga daging sapi di Jombang, Jawa Timur ini akibat para pedagang kesulitan mendapatkan hewan sapi hidup. Kalipun ada, harganya sangat mahal. Pedagang berharap bisa menjual lagi daging sapi impor dengan harga di bawah harga daging sapi lokal agar harga daging sapi lokal bisa kembali turun. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan.